Ya, musim haji menjadi berkah bagi warga kota Mekah Arab Saudi. Mereka membuka toko dadakan yang menjajakan aneka macam oleh-oleh dengan kemampuan berbahasa Indonesia. Mereka pun dapat menggayat pembeli dan mendulang rupiah. Musim haji membawa berkah bagi pedagang di Mekah Arab Saudi. Sebagai negara dengan kuota haji terbanyak, jemaah Indonesia menjadi konsumen yang paling disasar para pedagang. Para pedagang oleh-oleh haji di kawasan Sisyah pun fasih berbahasa Indonesia. Rupiah di pasar dapat dipergunakan untuk bertransaksi. Uniknya mereka menyebut Jokowi untuk mengisyaratkan rupiah. Beragam barang tawarkan mulai dari beragam aksesori, pakaian hingga perabot khas Timur Tengah. Enggak, 100.000 Jokowi. Iya, ini 100.000 Jokowi, ini 100 Jokowi. Ya, satu. Bagus ya motifnya, Bu ya. Alhamdulillah, ini kan motif sekarang. Kalau yang dulu tuh enggak, ini kan motif baru lagi.